Nih liat nih Putra, nih udah bawa fins banyak tuh. This is very crowded. Gila sih ini. Kayaknya gak jadi berenang nih gitu. Penuh. Jangan gitu. Lautan penuh. No. Udah. Lalu lagi di... Makanan terenak di dunia. Wih. Apa namanya? Domi. Ini kapal kita nih. Ini kapal Merpati. Dulu deh ya. Kita udah sampai di mana, Bos? Akhirnya kita sampai di Pulau Harapan. Iya, ini agak jauh sih. It took like 3.5 hours, 3,5 jam baru sampai ke sini. Guys. Oh, look at my finger. I just had herpes. 4,000 times. Itu juga, guys. Inilah pemilik pulau. Jangan sorot aku. Dari mana, Put? Di Pulau Perak. Sekarang lagi di Pulau Perak.
ini masih dekat juga sih sama Pulau Harapan. Entrance fee-nya bayar 30.000. Kalau mau camping, kalau mau camp mereka nih. Tapi harus naik dari Pulau Harapan kapalnya, nggak bisa langsung sini. Gitu. Jadi berdasarkan informasi yang beredar, harganya 500.000 untuk kesini. Untuk nyarter kapalnya dari Harapan ke sini. Tapi pulang pergi. Kita sudah selesai di Perak Island. I think we're gonna snorkel again, okay? Kita masih snorkeling di spot ketiga. Ini si bocah ini kecapean, ini pakai life jacket. Ini kita masih melihat sekarang kita udah sampai di pulau bulan. Tujuan kita kesini adalah untuk melihat sunset di sore hari. Lagi ada di Pulau Bulat. Ini adalah destinasi terakhir dari jalan-jalan kita. Oh my god, capek banget asli. Sekarang kita mau lihat sunset. Kano, dan kita cari sarapan sebelum pulang. Sip. Lagi cari kano. Nah, kano yang Budi naikin itu ada di sebelah sana. Nah, ini kanonya, guys. There are three. Ada yang kuning, ada yang light blue, sama yang peach. Halo
udah di kano. Hai. Kita mau ke yang agak dalam di sana. Nanti kita kasih lihat view-nya ya. Ini kita lagi berhenti sebentar mau ambil sinematik untuk kano. Nih, tukang drone-nya udah siap nih. Hai. Akhirnya kesampaian naik kano. Are you happy? Apa kalian sudah siap untuk terbang? Masih main kano. Nah, ini lagi masuk ke dalam hutan bakau. Kita tuh nemu banyak sampah-sampah. Cuma ada yang di area dalam, ada yang di area cetek. Nah, ini tadi kebetulan memang dekat sama kita, kita ambil. Kalian tuh please banget ya kalau misalkan mengunjungi pulau jangan ngotorin nih kayak gini-gini. Hello. We are now going back to Jakarta. No, not Jakarta. This is still Jakarta. We're now going back to our home. Yes. Jadi sebenarnya kalau dibilang satu hari cukup apa enggak, jawabannya tidak. Tidak. It's okay. We'll be coming here next time. Pasti kita balik lagi. See you. Merpati Express. Nih tiket pulang ini harganya. Sama ya, kayak waktu tiket pergi. 5.000. Nih, terus ada. Ini ada tanda retribusi, I don't know what it is for. 2.000. Jadi totalnya 87.000. Kita akhirnya sudah sampai di Kali Adem. Selanjutnya kita akan kembali ke rumah. Oh, 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 oh